Aksi brutal yang dilakukan Rusia kepada kendaraan militer prajurit Ukraina ciptakan kerugian baru. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 25 Oktober 2023. Penyerangan yang dilakukan Rusia kali ini tertuju pada mobil militer Ukraina di wilayah Zaporozhye. Pantauan pasukan Putin terhadap tank yang sedang beroperasi sangat jelas terekam oleh kamera udara. Hanya dengan satu kali bidikan, tank Leopard S Jerman menjadi sasaran bom udara Rusia. Di wilayah yang berbeda, tank lain juga menjadi sasaran saat bom udara dilayangkan, tank tersebut masih dapat beroperasi, diduga artileri tersebut meleset. Tetapi angkatan bersenjata Rusia tidak berhenti sampai di situ. Serangan kedua dilayangkan dan mengenai badan tank tersebut. Api dan kepulan asap tebal memenuhi tubuh tank menjadi saksi dahsyatnya serangan ini. Tidak diketahui pasti nasib pasukan Kiev yang berada dalam tank tersebut. Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.